Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darin amin wa syaikhani an Abi Hurairah, dan riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, iza kana yaumul jum'ati, apabila ada hari Jum'at, kana niscaya adalah ala kulli babin, di depan setiap pintu, min abwabil masajid, daripada pintu-pintu masjid, ada malaikatu, ada malaikat, yaktubunan nasa, mereka menulis orang-orang, ala qadri manazilihim al-awwala fal-awwala, atas kadar kedudukan mereka, yang pertama lalu yang pertama. Jadi siapa yang datang duluan ditulis duluan, yang belakangan tulis belakangan. Fa iza jalasal imamu tawawul suhufa, maka apabila telah duduk oleh imam, maka mereka melipat, para malaikat akan buku catatannya. Waja'u yastami'una zikra, dan mereka datang mendengarkan akan zikir. Ya, jadi malaikat ya pencatat itu dengerin zikir juga. Dengerin khatib berkhutbah. Jadi khatib lagi khutbah tuh dengerin. Kira-kira malaikat kita di rumah, aktivitas kita tahu nggak? Kalau kita ngomong yang kagak benar, malaikat gimana? Kesel apa senyum? Kata malaikat, lu ngomong doang. Masya Allah. Tapi kalau kitanya khutbah sesuai dengan perangai kita, malaikatnya doa. Jadi malaikat ketika khatib berkhutbah, malaikat dengarkan dengan seksama. Dan malaikat tahu tentang sepak terjang kita yang zohir-zohir. Nah kalau orang-orang yang dengar itu enggak tahu. Jamaah kita tuh enggak tahu mereka tentang sepak terjang kita. Makanya siapa yang berkhutib, berkhutbah sesuai dengan perangainya, sesuai dengan aktivitasnya, sesuai dengan perbuatannya, itu beda didengarkannya ya daripada orang yang enggak ngamalin. Maka kalau kita pengen berkhutbah, kita berusaha apa yang kita khutbahkan kita udah ngamalin. Biar malaikat yang di samping kiri, kanan, depan, belakang lagi dengerin kita berkhutbah, dia tersenyum dengar kita berkhutbah. Ntar dibantuin sama malaikat. Manisnya khutbah kita, masuknya ke dalam hati setiap pendengar. Wa masalul muhjiri kamasalil ladzi ya'di badanatan, perumpamaan orang yang bergegas seperti perumpamaan orang yang berkurban unta. Jadi yang pertama yang bergegas datang seperti berkurban unta. Summa kallazi yahdi baqaratan, kemudian seperti orang yang berkurban yang setelahnya sapi. Summa kallazi yahdil kabsha, kemudian yang
Kemudian seperti yang berkurban domba yang setelahnya. Summa kallazi yahdi dajajata, kemudian seperti orang yang berkurban ayam. Summa kallazi yahdi albaydata, kemudian seperti yang berkurban telur. Ini telur ini dikit lagi khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar, duduk di atas mimbar, malaikat udah duduk, Pak malaikat udah, ya malaikat udah duduk juga tuh, dengerin kita, ya berkhutbah. Itu yang datang dekat situ tuh, ya dapat telur. Tapi kalau malaikatnya udah duduk, nggak dapat apa-apa. Cuma selesai putus kewajiban Jum'ah. Jadi kita jangan sampai datang mepet banget, jangan ya, jangan. Wa ahmadu, ya kecuali kita jadi seorang khatib, ya lain. Ya khatib juga, ya pengen datang duluan boleh, tapi hendaknya dia jangan di situ duduknya. Disediain di dalam ada tempat, tempat khusus buat khatib. Ya. Kalau mau datang duluan boleh, datang belakangan juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Iya, was-was. Makanya kalau masjid itu harus siap badal. Wa Ahmadu wa Tabrani, riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, anil Arqami dari Al-Arqam, annallazi, bahwa orang yang yatakhatta riqabat nasi, yang melangkahi pundak-pundak orang-orang, yaumal Jumati, di hari Jumat, wa yufarriqu bainasnaini ba'da khurujil imami, dan dia memisahkan di antara dua orang setelah keluar imam. Kaljari, seperti ya, orang yang menarik kosobahu am'ahu, ususnya ya, finnari, itu tempatnya di neraka. Jadi dia pisahin, dia jalan maju ke depan, itu seperti narik ya, ususnya dari api, ususnya ya, dia nanti masuk ke neraka. Ayo. Ini kalau umpama ya udah penuh di depan, udah penuh semua, udah penuh, dia pengen nyelak ke depan, kecuali di depan kosong, orang-orang duduknya di sini semua, di belakang semua, boleh dia maju ke depan. Situasi lihat. Tapi kalau kita sih insya Allah nggak sampai ngelangkain pundak, paling ini aja paha ini, nggak masuk ke sini. Ini kalau di Mekah tuh kita sembahyang. Ini kalau di Mekah itu benar-benar memang. Iya, masya Allah. Wa Ahmadu wa Tabraniyu riwayat wa Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, man takhatta riqaban nasi, siapa saja yang melangkahi pundak-pundak manusia, yaumal Jumu'ati, di hari Jumat, ittakhadha jisran ila jahannam, dia mengambil jembatan menuju ke neraka jahannam. Udah penuh dimasukin aja, dia mau duduk di depan. Wa Ahmadu dan riwayat Imam Ahmad wa Abu Dauda dan Abu Daud, an Samurah, dari Samurah, uhdurul Jum'ata, hadir olehmu akan Jum'at, wadunu minal imami, dekat olehmu daripada imam. Ya, jadi usahakan kita sholat tuh di depan, dekat imam, depan. Ya, usahakan sholat di depan, sop depan.
Kenapa? Fa inna rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhara fil jannati wa inda qalaha. Karena sesungguhnya seorang imam, seorang lelaki, ya seseorang, senantiasa dia berjauh. Ya, senantiasa dia itu berjauh sampai ditakhirkan di surga sekalipun dia masuk ke dalamnya. Jauh. Sampai di surga pun jauh. Nah, sampai dia masuk ke dalamnya, ya dekat sama imam, nanti akan dekat, akan masuk ya dalam surganya Allah. Jadi apa? Kita usahakan dekat sama imam biar nanti di akhirat juga dekat. Kalau di sini jauh, nanti di surga juga jauh. Jadi usahakan sholatnya di depan, sholat pertama. Ya, bukan karena pengen sombong-sombong, bukan. Ya, pengen cari pahala. Wa Ahmadu, dan lihat Imam Ahmad an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, masalul ladzi yatakallamu yaumal jumu'ati, perumpamaan orang yang bicara di hari Jumat, wal imamu yakhtubu, imam lagi khotib, imam lagi khutbah, masalul himari, seperti perumpamaan himar, yahmilu asfaran, ya, dia sedang membawa-bawaan, walladzi yaqulu lahu, dan orang-orang yang berkata kepadanya, ansit, dengarkan, la jumu'ata lahu, enggak ada Jumat baginya. Ya, ini kita kalau di Jumat jangan sampai ngobrol. Ya. Kita usahakan lagi Jumat dengerin. Ya, walaupun yang khatib anak kecil umpama. Walaupun yang khatib ya gimana gitu, tetap kita dengerin. Wa Abu Dauda, riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Imam Tirmizi, an Muaz bin Anas, dari Muaz bin Anas. Naha Rasulullah, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil abwati, daripada ya habwah, yaumul Jumat, pada hari Jumat. Ya, melangkah pada hari Jumat, melangkahin orang, melangkahin orang. Pada hari Jumat wal imam yakhthubu, sedangkan imam lagi berkhutbah. Ya. Wa ibnu Abi Syaibata, dan riwayat Ibnu Abi Syaibah an Ka'ab bin Rika'ab kalau berkata, ya as-sadaqatu tudha'afu yaumal jumu'ati, sedekah itu dilipat gandakan pada hari Jumat. Jadi kalau kita sedekah hari Jumat tuh sedekah kita dilipat gandain. Jadi jangan sampai kita enggak sedekah di hari Jumat. Tapi anehnya kita sadar akan ini, kenapa hari Jumat sedekahnya? Kadang masih ada yang 2.000 aja. Ya, padahal kita sadar ini, kenapa sedekahnya masih 2.000 aja? 5.000. Ya, 5.000 mendingan di kita ya. Iya. Orang-orang udah sampai 50.000, Pak. Ya, orang-orang udah sampai 50.000 masih 2.000 aja. Iya. Iya. Kadang duitnya banyak masih 5.000 aja. Tapi giliran di videoin, waduh. Gedean dikit. Ya. Jadi harus dirubah nih hari Jumat nih. Sedekahnya biar gedean dikit. Ya, jangan 2.000, 20.000 dah ya. 20.000 ya. Ya kalau santri cuma duitnya kagak ada kali ya. Apa banyak ini? Ini kadang duitnya banyak masih 2.000, 5.000. Ya. Malu nih, padahal kita sadar nih kalau hari Jumat dilipat gandain sedekahnya. Jadi biar rada banyak kan sedekahnya, biar ntar balasannya banyak.
Ya, kalau saya amatin, ya, orang sedekah, ya, itu kalau orang-orang kantor sedekahnya gede-gede, Bang. Orang kantor. Besar-besar. Tapi kayak maaf kalau di tempat di pedalaman gitu sedikit-sedikit. Tapi kalau orang kantor-kantor sedekahnya gede-gede. Gede-gede sedekahnya. Iya, gitu. Masya Allah. Jadi kita nggak boleh mencela orang. Iya, tampangnya orang kantor tapi lihat sedekahnya. Masya Allah. Itu tanda yakinnya orang. Tanda yakinnya orang. Masya Allah. Nggak pelit. Orang kalau udah berani bagi duit tuh Masya Allah. Orang baik insya Allah. Berani sedekah tuh orang baik. Jadi as-sadaqatu tudha'afu yaumal jumu'ati. Sedekah itu dilipat gandakan pada hari Jumat. Jadi jangan sampai kita pelit-pelit hari Jumat. Ya. Wa bunu Zanjawai anil Musayyib ibni Rafi'in. Dari Ibni Zanjawai, dari Musayyib, dari Ibni Rafi, kalau berkata, ya, man amila khairan fil fi yaumil jum'ati, siapa yang melakukan amal kebaikan di hari Jumat, du'ifa, dilipat gandakan la'u baginya bi asri ad'afin fi sa'il ayyamin. Dilipat gandakan untuknya dengan 10 kali lipat di sekalian hari-hari. Lipat gandain 10 kali lipat berbuat baik di hari Jumat, ya, dilipat gandakan pada sekalian hari-hari 10 kali lipat lipat gandanya. Masya Allah. Kebalikannya, waman amila syarran famislu dzalika. Siapa yang melakukan keburukan maka seperti itu juga, dilipat gandain juga. Jadi jangan sampai kita melakukan maksiat. Jadi kita melakukan maksiat, Pak, itu pasti ada nanti dampak negatif yang kita dapat. Makanya kita banyak istighfar, bertobat sama Allah. Mudah-mudahan enggak ada. Tobat setobat-tobatnya. Apalagi di hari Jumat. Tobat. Ya. Jangan sampai berbuat maksiat. Hari Jumat masih berbuat maksiat aja, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya, usahakan. Terutama masalah sedekah, ya, karena sedekah sangat diperhatiin. Ya. Lihat orang-orang tua kita dulu kalau hari Jumat itu sedekah. Ya, lakinya udah meninggal titipin ya, buat babalu katanya. Buat babalu. Jadi jangan sampai enggak. Itu kalau bilang buat babalu sampai itu, Pak. Babanya adem di kuburan. Iya. Jadi kata ya bininya begitu sama anaknya, lakinya udah meninggal buat babalu. Masya Allah. Sedekah. Nah, anak kita ajarin sedekah, Pak. Sedekah ajarin. Kasih 10.000, nih 5.000 buat kamu, 5.000 buat sedekah. Kalau bocah 5.000 pantas, Pak. Kita bapak-bapak masih 5.000 aja dari dulu. Orang-orang udah sampai 50.000, kita masih 5.000 aja. Iya. Yang penting ikhlas. Iya sih, emang ikhlas nih. Sampai sini aja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.